Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Korang pernah dengar lagu The Legend ini? Ha, sejak dulu lagi, kita telah diajar betapa pentingnya membaca buku, dan peringatan ini pasti buat kita teringat signboard dekat dinding sekolah kurang, kan? Genggam bara api biar sampai jadi arang. Apa benda tu? Apa maksud kau tu? Tak ada apa. Aku teringat kat dinding sekolah aku dulu ada tulis benda tu. Namun begitu, sebenarnya terdapat buku yang kurang diharamkan, ditegah dan dilarang langsung untuk korang sentuh, malah menyebut namanya sekalipun. Wujud ke buku macam tu? Jom bersama fakta kita buka buku dan mula membaca. Sang kancil datang ramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan? 10 buku gelap yang kurang tak patut baca. Sebelum tu, jangan lupa subscribe fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Codex Gigas. Codex Gigas atau buku gergasi merupakan sebuah buku yang agak purba, dihasilkan pada abad ke-13. Punyalah berat buku ini, sampaikan beratnya sahaja menyamai berat manusia dewasa tau. Ha, namun bukanlah itu yang menyebabkan buku ini digeruni, tetapi apa yang tersembunyi pada muka surat 290. Kalau korang tengok pada muka surat itu, terdapat satu lukisan yang sangat-sangat pelik, seakan-akan gambar devil. Malah cara pembuatan buku ini juga sangat pelik dan tak masuk akal. Para saintis percaya untuk menghasilkan buku tersebut memerlukan tenaga kerja 4-5 orang dan perlu menulis 4-5 jam sehari untuk siap dalam tempoh 5 tahun. Tetapi buku ini didakwa telah ditulis oleh hanya seorang paderi bernama Herman the Reckless, dan ia didakwa disiapkan dalam tempoh hanya 1 malam. Malah kajian mendapati gaya tulisan tangan dalam buku itu sangat konsisten dari awal hingga akhir, di mana hal ini mustahil dilakukan oleh manusia. 9. The Orphan Stories. The Orphan Stories atau Historia del Huérfano merupakan sebuah buku novel dari negara Spanyol yang dikarang oleh Martin de Leon Cardenas. Ia mengisahkan tentang pengembaraan seorang remaja berumur 14 tahun dari Granada ke Amerika untuk mencari kekayaan. Nampak buku ni macam biasa-biasa je, kan? Namun tahu tak korang, sejak penulisannya dari abad ke-17, buku ini langsung tidak berjaya diterbitkan lebih 400 tahun. Ha. What? Ini kerana banyak kali percubaan dibuat untuk menerbitkan buku ini namun gagal. Dikatakan ada yang terlibat dalam kemalangan, ada yang mengalami penyakit misteri, dan ada yang tiba-tiba kehilangan nyawa tanpa sebab, mengakibatkan buku ini dianggap telah disumpah. Namun pada tahun 2014, seorang ahli akademik dari Peru, Belinda Palacios, cuba untuk mengarang semula buku tersebut menggunakan bahasa moden, dan akhirnya pada tahun 2018, buku ini berjaya diterbitkan. Tapi dalam penulisan bahasa yang moden lah. Ha, mungkinkah buku ini akhirnya boleh diterbitkan sebab telah diubah? 8. American Cheese. Kalau korang pergi ke perpustakaan University of Michigan, korang mungkin akan terjumpa buku ini. Mesti korang tertanya-tanya, buku apa ni, kan? Sebenarnya buku ini telah dihasilkan oleh seorang penerbit buku bernama Ben Denza pada tahun 2018. Apa sebenarnya yang terkandung dalam buku tu? Ha, sama seperti tajuknya. Kandungan dalam buku ini juga terdiri daripada 20 keping cheese. Ni cheese betul tau, bukan cheese tipu-tipu. Tapi bukan tu je, ada banyak lagi buku-buku unik yang beliau hasilkan. Antaranya seperti 5 ketchups, 13 napkins dan 20 slices of meat. 7. Book of Soiga. Siapa yang gempak main crossword dekat sini? Korang tahu tak? Sebenarnya terdapat crossword yang dicipta sejak 400 tahun dahulu yang tidak mampu diselesaikan sehingga kini. Dan crossword itu terletak di dalam sebuah buku bernama Book of Soiga. Book of Soiga merupakan satu-satunya buku pelik yang wujud pada abad ke-16, di mana pada buku itu didakwa terkandungnya ilmu berkenaan sihir, dan bertambah misterinya
tiada siapapun yang tahu siapa penulis buku ini. Disebabkan pada zaman itu, kepercayaan dan amalan sihir merupakan perkara yang dianggap normal. Sehinggakan mereka percaya sihir mampu melakukan segala-galanya sekiranya ritual dilakukan dengan betul. Wingardium Leviosa. Oleh itu, buku tersebut telah dibeli oleh John Dee, iaitu penasihat kepada permaisuri Britain, Queen Elizabeth. Namun yang menjadi masalah, ilmu sihir yang tertulis pada buku itu adalah dalam bentuk kod dan teka silang kata. Selama bertahun-tahun, John cuba menyelesaikan kod pada buku tersebut, namun tidak berjaya. Sehinggalah buku itu hilang selepas John Dee kehilangan nyawa pada tahun 1994. Namun buku tersebut muncul kembali 400 tahun kemudian di London British Library, dan ramai para saintis zaman ini bersungguh-sungguh cuba menyelesaikan kod dan crossword pada buku itu. Tapi tak ada seorang pun yang berjaya, dan misteri pada buku ini masih menjadi persoalan. 6. The Rohan Codex. Ini merupakan antara buku yang paling pelik dalam senarai ini. Rohan Codex adalah buku manuskrip yang ditulis oleh pada tahun faktau pun tak tahu. Tapi bukan faktau je tau, malah para saintis satu dunia pun tak tahu dari mana asal buku ini, siapa pengarangnya dan bahasa apa yang digunakan. Apa yang mereka tahu adalah buku ini ditemui di sebuah bandar bernama Rohong, yang kini dikenali sebagai Ragnitz, dan nama bandar itu dijadikan nama kepada buku tersebut. Buku yang dijumpai sekitar abad ke-19 ini telah dikaji oleh ramai para saintis seluruh dunia, namun tak ada seorang pun yang mampu menafsir kandungan buku itu. Fuh, adakah terdapat bangsa atau tamadun purba yang kita tak tahu? 5. Fahrenheit 451. Kalau korang nampak buku ni, korang akan rasa buku ni biasa je dan tak ada apa-apa yang pelik. Namun tahu tak korang, buku Fahrenheit 451 yang dihasilkan oleh Ray Bradbury sebenarnya mempunyai banyak keunikan, dan salah satunya seperti kalis api. Ha. Tapi ini tak ada kena-mengena dengan sumpahan atau sihir tau. Buku ini mengisahkan tentang dunia pada masa hadapan, di mana pemerintah telah mengharamkan buku dan bomba diarahkan untuk membakar semua buku. Namun, mereka telah ditentang oleh pemberontak yang suka membaca buku. Disebabkan buku ini mendapat sambutan, beberapa edisi telah dikeluarkan, dan antaranya adalah seperti All Black Edition, di mana korang perlu membakar buku ini untuk membacanya. Dan edisi satu lagi adalah buku Kalis Api. Malah terdapat filem yang dihasilkan menggunakan tajuk yang sama. Namun terdapat negara yang telah mengharamkan buku ini kerana kandungannya terlalu ganas dan tidak sesuai. We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. 4. Tak ada tajuk. Bukan faktor tak letak tajuk tau. Tapi memang buku yang ditulis oleh Persephone Adrestia Irene ini langsung tidak mempunyai sebarang tajuk. Ha. Irene merupakan antara ahli tertinggi dalam Wicca, iaitu sebuah kumpulan ahli sihir yang ditubuhkan pada tahun 1954. Namun pada tahun 1960, beliau telah menulis sebuah buku sebanyak 250 muka surat, di mana pada setiap muka surat itu terkandungnya pelbagai ilmu sihir dan ilmu hitam. Walaupun buku ni tak ada tajuk atau kulit, terdapat tanda amaran pada muka hadapan buku tersebut. Kalau korang terang-terang nampak tanda amaran macam ni, korang nak baca tak? Tapi jangan terkejut, buku itu telah terjual pada tahun 2013 dengan harga $14,000. Oleh kerana buku itu tidak mempunyai tajuk, ramai penjual sehingga kini menjadikan amaran pada muka depan buku ini sebagai hardcover untuk dijual. 3. Buku Nota Mercury. Kalau korang nak tahu, buku Nota Mercury ini dianggap sebagai buku paling berbahaya di dunia. Sebelum fakta bagi tahu kenapa, jom kita kenal dulu siapa Mercury ini. Mercury merupakan seorang ahli fizik dan kimia yang sangat terkenal dengan kerjayanya sebagai ahli pengkaji radioaktif. Setiap kali beliau buat sebarang kajian mengenai radioaktif, beliau akan mencatat pada buku nota yang sering beliau bawa bersamanya. Pada zaman itu, bahaya pendedahan kepada radioaktif masih tidak diketahui. Sehinggalah pada tahun 1934, ketika Mary kehilangan nyawa kerana terlalu lama terdedah dengan radioaktif. Oleh kerana bukunya juga terdedah dengan radioaktif,
radiasi di buku itu dikatakan mempunyai jangka hayat sehingga 1,500 tahun. Namun, disebabkan buku itu mempunyai maklumat yang sangat penting pada para pengkaji yang telah disimpan di dalam satu bilik khas. 2. Everything Men Know About Women. Ini merupakan buku yang terpaling unik dalam senarai ini. Everything Men Know About Women merupakan buku hasil karya daripada Alan Francis yang dihasilkan pada tahun 1989. Seperti yang tertulis dekat sini, fully reveals the shocking truth. Buku yang mempunyai 100 muka surat ini sangat menakutkan, mengejutkan dan mendebarkan, di mana ia berjaya mendedahkan segala-galanya rahsia yang lelaki patut tahu tentang wanita. I know your secret. Nak tahu apa perkara terahsia dalam buku ini? Jawapannya ialah, kalau korang buka buku ini, korang akan nampak di setiap helaian buku ini adalah kosong. Cuba korang komen, apakah yang dimaksudkan oleh buku yang ditulis oleh Alan Francis ini di ruangan komen? Sebab Fakta tak berani nak komen. Good luck. 1. Syams Al-Ma'arif. Jika korang nampak buku macam ni, korang jangan keliru tau. Sebab buku ini sebenarnya amat bertentangan dengan ajaran Islam. Nama buku ini adalah Syams Al-Ma'arif, iaitu salah sebuah buku sihir dan ilmu hitam yang wujud pada abad ke-13. Buku ini didakwa ditulis oleh Ahmad Al-Buni, iaitu seorang ahli matematik dari Algeria, di mana pada buku itu, Al-Buni mengajarkan cara-cara yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam, daripada penggunaan sihir, pemujaan, tangkal, sehinggalah kepada cara-cara menyeru jin dan iblis. Punyalah berbahaya buku ini, sehinggakan ia mempunyai reputasi sebagai antara penulisan paling berbahaya pernah dihasilkan sepanjang sejarah Islam. Malah, terkenalnya buku Syams Al-Ma'arif ini sehinggakan ia terdapat dalam variasi yang lain seperti Berhatiah, Ancient Magic Conjuration of Power dan The Sun of Knowledge, Syams Al-Ma'arif. Fuh, bahaya betul kan? Kalau korang nak tahu, buku menyesatkan ini turut berada di Malaysia. Oleh itu, Fakta berharap korang berhati-hatilah ketika membaca apa-apa buku ataupun artikel di dunia online. Ingat, bukan semua maklumat adalah benar. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Fakta ucapkan kepada mereka yang memberikan sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua, bye.